Pelajar asal Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang ini tewas di tempat akibat tertabrak minibus di jalan raya antara Sumobito, Jombang. Jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas untuk dibawa ke RSUD Jombang. Sementara mobil yang menabrak korban terbalik setelah sebelumnya sempat terguling sebanyak 3 kali. Karena posisinya terlentang dan menutup jalan, warga kemudian bergotong royong membalik mobil tersebut dan mendorongnya ke tepi. Menurut saksi mata, insiden bermula saat korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dari Jombang ke arah Kecamatan Sumobito. Saat tiba di lokasi, korban bermaksud mendahului pemotor lain di depannya. Namun naas, saat korban telah berada di jalur tengah, dari arah berlawanan muncul minibus yang juga melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jaraknya sudah sangat dekat, mobil minibus ini pun langsung menabrak motor korban hingga terguling dan terbalik. Empat tergulingnya 3 kali. Langsung berhentinya? Berhentinya ke depan sini. Terus kan? Nabrak apa tadi? Nabrak itu loh pagarnya rel pembatas kereta itu. Terus orangnya kan di dalam, terus keluar. Terus keluar kan ke sini, sini. Terus yang lain orang-orang tuh ngungutin barang-barangnya si korban. Korbannya habis itu digotong ke pinggir. Mengalami luka di kepala, selanjutnya luka di kaki sebelah kanan, ini kemungkinan patah. Meninggal berarti ya? Meninggal, meninggal. Tadi langsung dibawa kemana? Langsung ke RSUD Jombang. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengemudi mobil minibus langsung diamankan oleh petugas, sementara motor korban yang ringsek juga dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk barang bukti. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.